Halo guys, kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria dalam segmen Warta Tawa. Ah, hai deh. Duh, pakaian dalam Pia Valen dicuri ART. Pedangdut Pia Valen menceritakan kebobrokan salah satu asisten rumah tangga atau ART yang bekerja di rumahnya. Pia mengatakan salah satu asisten rumah tangganya sering kali menggunakan pakaian dalamnya tanpa izinnya. Teman-teman, aku mau share pengalaman tentang ART di rumah. Dia masih muda, rajin juga. Tapi belakangan, kebobrokan kalau selama ini diam-diam dia sering pakai baju aku. Baju tidur aku, bahkan dalaman aku juga. Tulis Pia Valen melalui Instagramnya. Penyanyi asal Surabaya ini mengatakan ART tersebut pernah ditegur, namun tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Tidak hanya pakaian, uang Pia Valen sering juga diambilnya. Pernah ditegur sama orang rumah, alasannya emang mirip ama punya mbak, tapi tiap kali disuruh nyari baju dia yang katanya kembar ama baju aku, dia selalu ngeles ini itu. Dia juga sering bawa barang dari rumahku yang bukan haknya, bahkan uang juga. FYI, di rumahku sering banget kejadian uang hilang. Lanjutnya, kini ART itu telah memblokir semua akses Pia Valen. Pia mengaku kesulitan untuk menghubunginya. Sampai sekarang, nomor keluargaku diblokir semua. Saat ini, Pia Valen dan keluarganya kini menunggu itikad baik ART tersebut untuk meminta maaf dan mengembalikan barang-barang yang diambilnya. Pia memberi waktu untuk ART tersebut selama 3 hari. Kalau tidak ada itikad baiknya, Pia Valen dan keluarga akan menempuh jalur hukum. Sampai besok lusa, kasih waktu 2x24 jam lah. Kita masih nunggu itikad baik. Kalau enggak ya dilanjut hukum. Tutur Pia Valen di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, 3 September 2019. Kita masih nunggu itikad baik ya. Kalau tidak ada niat baik, ya terpaksa jalur hukum ditempuh. Buat efek jera aja supaya tidak ada terulang lagi. Tutur Pia. Sekian dari kami, Kece Keluarga Ceria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya Anda dapat video terbaru dari kami. Sarang Heo.